Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat Jawa Barat siaga 1 menghadapi bencana. Hal tersebut karena BMK memprediksi akan terjadi hujan deras dalam 3 hari ini. Ditemui usai bertemu dengan delegasi dari Jepang di Gedung Pakuan Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan imbauannya agar masyarakat siaga 1 menghadapi bencana dalam 3 hari ini. Pihaknya pun telah menginstruksikan kepada kepala daerah bersiaga. Hal tersebut karena BMKG memprediksi akan terjadi hujan deras dalam 3 hari ini. Jawa Barat itu adalah provinsi hidrologis ya. Setiap tahun 1.200 sampai 1.500 laporan kebencanaan, mayoritas adalah bencanaan yang berhubungan dengan air, antara banjir di tengah ke utara atau longsor dari tengah ke selatan kan. Oleh karena itu, khusus 3 hari ini, karena prediksi BMKG akan eksim dan berkepanjangan, saya minta bersiaga, kepala daerah sudah saya hubungi semuanya, BPBD standby. Kita kan ada sama warga, para RW-RW sudah diingatkan, ya, bersiap-siap. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat pun memastikan tanggap bencana di Jawa Barat sudah selesai. Saat ini, wilayah ujung Kabupaten Bogor sudah terbuka oleh akses udara. Longsor pun sudah terbuka 85%. Untuk mencegah terjadinya bencana serupa, pihaknya pun diinstruksikan Presiden untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur Ciawi dan Sukamahi hingga akhir 2020. Gubernur pun mengusulkan pembangunan bendungan baru termasuk yang menahan banjir di Karawang dan Bogor. Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun menyatakan Presiden akan menjadikan terowongan Nanjung sebagai percontohan karena keberhasilannya mengurai banjir. Budi Hartati, Bandung TV.